Hello guys, apa khabar? Ini dia Tanjung Kling, Pantai Putri, Melaka. Saja-saja jalan kat sini sebenarnya dengan hari raya. So jom kita lihat sekejap vlog pendek aku jalan-jalan di sekitar Pantai Putri Tanjung Kling, Melaka. Jom. Mana ni? Kenyang makan ikan. Kenyang makan ikan kat sini. Apa khabar guys? Okay, hari ni di Tanjung Kling, Melaka. Jalan-jalan sikit tengok jeti dan juga tempat jualan ikan nelayan dekat belah sana belakang. Nanti kejap lagi kita pergi. So ni nak tengok sekeliling. Jom. Hai, kucing ni ikut ke? Apa? Labu. Air surut. So, kita boleh tengok bot-bot nelayan yang ada dekat sini. Eh, kucing tu mengikut kita. Ini antara bot nelayan yang ada kat sini. Bot nelayan ke ni? Bot nelayan yang ikut. Kita tengok. Depan ni ada pantai. Okay, macam ni lah suasana dia. Aku ada pergi ke tempat jual ikan tu, tapi ikannya nampak macam nak diborong je. Lepas tu nampak ikan tu dah tak fresh. Dia nak diborong dan dijual. So aku tak jadilah. So tak ada video di situ. Hey, kucing ni pun datang lagi dengan aku. Mungkin sebab kita dah biasa ada kucing kat rumah. So mengikut je ke kaki kita kan. Banyak kucing kat sini. Inilah dia. Menari minat aku betul. Kalau ke Melaka tak sah juga ya. Kalau tak beli keria. Dan ada juga dia jual kuih dendram. So aku memang berminat. So jom kita bersama dengan abang ni kita beli. Hey abang. Ni ah. Ya ni apa? Ni bukan keria ke? Ni dendram ni. Dendram. Berapa eh? RM65. Bagi yang ni berapa harga? Tadi RM25. Oh, RM25. Bagi 10. Yang ni bagi 6. Cukup pieces eh? Haa, 10 pieces je. Okay. Campur pun boleh kot. Campur? Boleh je kot campur. Sorry bang, tangan kiri. Boleh. Okay. Nanti kalau okey, hari itu dah. Okay. Review. See you, bang. Gerai jualan kuih ni betul-betul di depan Hotel Pantai Putri. Hotel ni aku pernah stay dulu. Pernah juga berkursus di hotel ni dulu. Tapi tak ada pula jualan kuih dendram dengan krim Melaka. Abang ni kata, abang ni ada beritahu lepas saya beli ni, dia kata boleh tak review?
Okey, so aku lepas je beli ni aku masuk dalam kereta dan aku terus makan. Cuba makan kuih dendram. Aku sebenarnya memang tak minat kuih dendram tu, tapi aku lebih minat dengan kuih keria tu lah. So aku belilah dua-dua nak merasa kan. So kita review macam mana rasanya. So korang boleh cuba datanglah ke Pantai Puteri di Tanjung Kling ni, berdekatan dengan Hotel Pantai Puteri. Abang ni akan ada jual di sini. So aku akan review. Jom tengok reaksi wajah aku bila makan kuih keria dan juga dendram original Melaka.